Belum saja, ada Limoro kembali, Kang Sadi kembali. Sudah lakukan ada Libero, 1-2 variasi kita lihat. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I... Cik, kurang atuh. Oke, kembali kita lihat ke lapangan. Sejak pertama tadi dicuri oleh gerakan dari Pojok Smog. Kita nantikan di set yang kedua. Acah-acah, sudah lagi yang kedua. Ada Libero. Bola cepat tadi dilemparkan Malaysia, berhasil seorang Bison. Poin kali ini untuk pemain-pemain. Iya, Malaysia kali ini 1-0. Oh, kembali poin kali ini untuk pemain-pemain dari Malaysia 2-0. Kembali kali ini ada seorang Reksi yang akan melakukan masuk, timang-timang Reksi. Chance pendek saja ada di bola di sana. Ancang-ancang, angkat, sikit, lob saja, ada Libero kembali, Kang Sadi, kembali. Baik, tempat macam dari Kang Bison. Masuk tadi rugar-rugarnya, poin kembali pertama untuk Indonesia 3-0. Mulai panas kalian, pemain dari Indonesia, sarangnya Kang Bison. Ancang kali ini, orang ini lagi-lagi. Dibiarkan tadi bola masuk, sehingga poin kembali pertama untuk Malaysia 4-0. Ancang-ancang kembali Malaysia akan melakukan set melalui Kang Reksi. Reksi diajak set, angkat di Libero, umpankan bola cepat. Kali ini sentekan berhasil tadi rupa-rupanya dari pemain-pemain Malaysia Smog. Akhirnya poin pindah 4-1. Sekarang sedikit akan melakukan set. Ancang-ancang sedikit mundur. Jancok. Sudah lakukan. Angkat. Satu. Bison tidak berhasil. Ada yang terjadi? Poin kita kali ini untuk Indonesia 5-1. Mungkin mengenai tangan tadi dari pemain-pemain Indonesia. Ancang-ancang kali ini seorang Bisonnya. Sudah lakukan 1-2 variasi. Asik. Masih ada yang sabi di sana. Angkat kali di Malaysia. Ada sosok gajah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Masih tua melihat seorang arit merata-rata raja. Baik kembali kali ini untuk Malaysia 6-1. Ada-ada kembali kali ini kita lihat Kang akan melakukan set. Berada di luar. Berada di luar, dengan poin kita kali ini untuk pemain-pemain dari Teja 26 tetap untuk konsentrasi pelatangan kita nantikan. Ajang-ajang kembali sudah akan Malaysia Sadi di sana umpankan ke belakang saja. Ada kali ini Libero di sana. Malaysia menyerang, kita lihat bola cepat dari Agnes. Masih bisa ada Singin angkat. Oh itu masih bisa dijangkau. Angkat kembali Malaysia. Oh bola keras masih bisa. Oh berada di luar, bola pengembalian dari Putra Beja, sehingga poin pindah kembali untuk Malaysia 7-2. Tertinggal 5 angka kita nantikan. Rekan-rekan dari Beja acak-acak meter punggung 8. Sedang kali ke belakang dia, masih sedikit kejar, umpankan ke Arif. Oh dibiarkan, namun berada di dalam tadi. Para seorang atas, sehingga poin pindah kali ini untuk pemain-pemain dari Beja 7-3. Masari 3-7, ya 3-7, cukup tertinggal jauh 4 angka. Ancang-ancang Beja melalui Arif akan melakukan set. Siapa yang akan dituju oleh Arif? Jangan pendek saja, angkat Sadi di sana, back-attack. Tidak berhasil seorang Galu melakukan back-attack dari poin kembali bertambah 4-7. Seorang Arif akan melakukan set. Ajang-ajang si kulit putar, kemana dia akan arahkan? Supaya bukan pendek dia kelihatan. Oh, tidak berhasil kembali. Kenapa poin kali ini Meja 5-7 memperkecil ketinggalan 2 angka, tertinggal masih Meja. Ajang-ajang ada seorang Arif, kemana yang akan dituju seorang Arif? Sudah lakukan ada Libero di sana. 4-1-2-3 berada di luar.
berada di luar tadi rupa-rupanya. Poin kembali bertambah untuk Meja 6-7. Masih seorang Arif akan melakukan set. Ajak-ajak si kulit putar sudah lakukan ke belakang saja dia. Angkat 1-2 pada hasil bola cepat tadi berhasil dilakukan oleh Aris. Hasil tidak poin. Ya, pergantian pemain dilakukan di tubuh Meja 8-6. Ya, tim AI PTS yang pertama di set yang kedua. Kembali kita lihat ke pertandingan, masih belum berada di Indonesia tadi. Angkat langsungkan tadi Eko, masih kedua kalinya berhasil kali ini Eko. Masih tadi pindah poin kembali 7-8. Pindah poin kali ini untuk Peja. Ada seorang Eko akan melakukan set. Siapa yang akan dituju oleh seorang Eko? Ke belakang dia Felicia. Oh, Sadi cerdik tadi, masih bisa angkat sini ke belakang. Sadi kedua kalinya kita lihat Atlas berhasil rupa-rupanya. Baik-baik dilakukan oleh seorang Atlas. Poin pindah kembali kali ini untuk Felicia 9-7. Angkat ke belakang saja. Pukulan keras tadi dilakukan oleh pemain dari Peja, seorang Adi masuk. Dengan pindah poin kembali kali ini untuk Peja 9-8. Orang Adi si Janggung kita nantikan akan melakukan set. Pemain dari AU, apa yang terjadi? Berada di luar lapangan. Poin pindah kembali untuk Felicia 10-8. Ada Kang Sadi dibawa oleh Felicia kali ini akan melakukan set. Belakang saja ada libero. Angkat 1-2 variasi masih bisa dilakukan. Angkat kembali Felicia. Periksa saja rupa-rupanya. Sehingga poin kembali bertambah untuk Indonesia 11-8. Sedikit melebarkan jarak kita lihat Indonesia. Melalui Kang Sadi akan melakukan set. Sudah lakukan Peja. Masih bisa angkat. Berhasil dibaca seorang Reksi oleh Sigit. Pergerakan dari seorang Reksi bisa dibayang-bayangi oleh seorang Sigit. Hanya poin pindah kembali untuk Peja 9-11. Ajang-ajang akan kemana dia lakukan. Nomor punggung 7 Mahendra angkat ke belakang saja. Sudah lakukan pukul ras. Hasil kali ini baik dari Felicia. Ada seorang Gali tadi rupa-rupanya. Poin kembali untuk Felicia 12-9. Ajang-ajang Felicia akan melakukan set. Dan sependek dia ke belakang ada Sigit. Angkat sontek saja. Bola tanggung dimanfaatkan dengan sempurna oleh Gali. Poin kembali pertama untuk Felicia 13-9. Ada Reksi kembali akan melakukan set. Kemana Reksi akan tuju? Chance pendek saja. Angkat kembali kali ini Peja menyerang melalui Sigit. Hasil kali ini Sigit. Poin pindah kembali untuk Peja 10-13. 10-13 3 angka tertinggal. Ada seorang Sigit. Ajang-ajang. Siapa yang akan dituju? Chance seperti biasa khasnya. Sudah lakukan angkat. Ada Karin Libero, kontek saja, masih bisa. Peja penyerang, angkat kembali Eko. Mengenai tangan tadi dari pemain Peja, seorang Pejo. Sehingga poin pindah untuk Felicia 14-10, seorang Busan akan melakukan set. Kemana dia akan Busan? Berada di luar. Poin pindah kembali untuk Peja 11-14. Ajang-ajang nomor 8. Seorang Rian, siapa yang akan dituju? Ancang-ancang ke belakang saja. Angkat 1-2 variasi Sadi. Masih bisa angkat Peja. Kembali Eko, tipu saja ke belakang. Kurang sempurna penerimaan bola dari Bigero tadi Indonesia. Poin kembali bertambah kali ini untuk Peja 12-14. 12-14. Ancang-ancang kembali pemain dari Peja sudah lakukan. Ada libero di sana. Angkat kembali Indonesia. Pukul keras. Masih bisa. Angkat langsung saja. Tidak sampai pengembalian bola dari pemain-pemain Peja. Sehingga poin kali ini pindah untuk pemain-pemain dari Indonesia 15-12. Ada seorang
kali akan melakukan set. Sudah lakukan ke belakang kali, ada Eka di sana, umpankan dia sentek saja. Api berhasil sentekannya tadi. Poin pindah kembali kali ini untuk pemain-pemain dari Teja. Nomor punggung 4 geser dia ke belakang seorang Teja. Siapa yang akan dituju seorang Teja? Melalui setnya, konsentrasi sebentar. Sudah lakukan ke belakang, ada libero 1-2 bola cepat. Berhasil Aves, Rizko Gajah tadi. Poin pindah 16-13 sih untuk PPO. 16-13 PPO yang kedua. Ya, kembali Bidisia melakukan set ke belakang, dia ada Eko, umpankan Eko, baik kencang dari seorang Eko berhasil. Poin kembali bertambah, poin pindah untuk pemain-pemain dari Teja 14-16. Seorang Eko akan melakukan set, sudah lakukan, ada di sana, di sana angkat sati, aplaus orang singgung lebih dulu ada yang tadi ramai. Ada seorang Aplen angkat kembali, umpankan sedikit, masih bisa. Oh, dibiarkan oleh seorang libero dari seorang Mansur. Baik, pindah kembali kali ini untuk pemain-pemain dari Teja. Eleh keberat juga nama. Kembali kita lihat, angkat, langsung saja ada di sana Sabazar, sini. Baik, kembali pertama untuk Teja 16-17. Seorang Adik ke belakang saja dia. Ada Sana Sadi, umpankan. Oh, bola beras mengenai tangan dari pemain Teja tadi. Baik, pindah kali ini untuk pemain-pemain Indonesia 18-16. Kang Sadi set, ke belakang dia ada Eko, umpankan. Santek saja, ada kembali kali ini bisa. Umpankan dia pendek kembali, ada libero. Oh, sontek saja singgit. Kembali ada Sadi di sana. Umpankan pukul deras. Ada benteng dari dibaksakan oleh Galing. Tidak berhasil rupa-rupanya. Poin kembali untuk Teja 17-18. Kembali ajang-ajang seolah Mahendra. Kemana dia akan tuju? Sudah lakukan di belakang dia, angkat yang Sadi, pukul deras, ada Mahendra kembali. Indonesia menyerang kedua kalinya, sampaikan tadi masih bisa, angkat Sadi bisa, masih ada, kembali ke sana Sadi, pukul deras. Hasil kali ini seorang Galing, Rizpo dilakukan tadi, poin kembali pindah, untuk Indonesia 19-17, ajang-ajang seorang racing kembali akan dilakukan set. Dan set baik reksi, ada libero di sana, angkat server. Oh, berhasil kali ini dilakukan spek saja dari Rian. Poin pindah kembali untuk Teja 18-19. Orang sedikit Adian akan melakukan set. Kemana dia akan tuju, konsentrasi sebentar. Seperti biasa, cancap menghadiri khasnya. Sudah lakukan, angkat, umpankan yang Sadi. Bola buah dilakukan tadi variasi. Angkat libero, cetek saja Teja ke belakang. Ada di sana seorang Reksi, umpankan Sadi. Bison berada di luar, membulan dari Bison. Sehingga sama kali ini 19. Ia tim out, dibuka oleh Indonesia. Silakan untuk kenaman dari Dabaswat untuk bersiap-siap, dan juga kenaman dari Batara untuk panitia dalam menghubungi kenaman dari Dabaswat dan juga kenaman dari Batara, sorry, untuk Batara dan juga pemain dari Baba untuk bersiap-siap, karena setelah ini Anda akan bertanding. Siapin. Akan kembali kita ke sedikit. Tiba masuk. Poin kita kembali kali ini untuk Indonesia 20-19. 20-19. Kali ini Indonesia unggul satu angka. Ada seorang Bison akan melakukan set.
siapakah yang akan dituju? Ada di sana 1-2 variasi kosong seorang Eko, ada Sadi di sana umpankan seorang Agnes. Oh, taktis pergerakan Gali melihat posisi yang kosong tadi dimanfaatkan dengan sempurna. Alhasil poin pertama untuk Indonesia 21-19. Kembali di set, akan melakukan set, sudah lakukan ada libero, 1-2 variasi kita lihat Eko masuk rupa-rupanya. Unggulan dari seorang Eko Permana tadi, poin pindah kembali untuk meja 20-21. Ancang-ancang sudah lakukan ke belakang yang terlalu lebar tadi rupa-rupanya serpan dari Rian, sehingga poin pindah untuk Indonesia 22-20. Ancang-ancang kembali Indonesia set, ada Singit biarkan tadi rupa-rupanya bola kembali poin kali ini untuk pemain-pemain dari Indonesia 23-20. Tim out untuk istirahat diminta oleh kenapa dari Meja Sport. Ada tertinggal 3 angka dari pemain-pemain Indonesia. Ia kembali serbuan akan dilakukan oleh seorang kali dari Indonesia. Memang terasa ancang-ancang kali kemana dia akan arahkan, sudah lakukan angkat kita lihat kurang sempurna di poin kali ini 24-20. Indonesia kembali kali ini mendapatkan lampu hijau. Ada seorang Gali akan melakukan set, siapa yang akan dituju oleh Gali ke belakang sedikit, berada di luar sempurna kali ini. Pengamatan dari seorang Sigit, bola dibiarkan berada di luar lapangan. Poin pindah 21-24. Ancang-ancang siapa yang akan dituju, sudah lakukan ada seorang reaksi, bola cepat dari Agnes berhasil dan akhirnya set yang kedua dicuri oleh Indonesia dan untung melakukan set yang ketiga.